Jazakallah khairan. Terima kasih untuk Mitra Etat TV yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini bersama PT Armina Reka Perdana. Dan tentu saja ada solusi di sana yang ditawarkan bagi Anda yang terkendali. Apa ya istilahnya? Terkendali. Punya keinginan kuat sekali ya, untuk kemudian pergi ke Baitullah namun terkendala ya, akan biaya. Karena yang namanya ibadah itu kalau hubungannya dengan haji ataupun juga umroh, ini kita pasti ingin apa namanya istilahnya tetap ada biaya begitu Bu ya, karena jarak, waktu dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan kemudian solusi yang ditawarkan ada tiga tadi, ya kemudian dilanjutkan dengan apa lagi nih Mbak Nana? Ya, makasih Mas Hintik tadi sudah diterangkan oleh Bunda Murati itu. Jika jamaah ada yang pingin sekali segera umroh, ya kan, tapi karena terkendala biaya, jadi kan biasanya itu kan paling umroh dan haji bagi orang yang mampu. Orang yang mampu. Padahal justru salah Mas Hendik. Allah memampukan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu gitu. Orang mampu belum tentu. Iya betul Mas Hendik. Maka dari itu kita akan punya solusinya gitu buat mereka juga, buat jamaah yang pingin sekali berangkat umroh dan bisa gratis. Tapi sayangnya gratisnya bukan dari Armina Mas Hendrik. Jadi dari kita gitu loh. Misalnya kita ajak-ajak siar ya kan. Nah itu dari fee 1.500.000 itu kan kita tabung gitu. Kita tabung sendiri, kita bisa untuk berangkat. Nah seperti itu. Berarti karena ada fee tadi yang kemudian didapatkan. Iya betul. Karena menjalankan usaha. Iya menjalankan usahanya. Kalau kemudian menjalankan usaha seperti itu, istilahnya kemitraan begitu ya? Iya. Nah, ini apa yang menjadi syarat utamanya begitu? Kalau kemitraan itu sebenarnya cuma tambahan aja Mas Hendri. Jadi kita nggak perlu apa istilahnya, wah aku mau aneh kayak jupo kemitraan aku juga pingin. Nggak usah perlu seperti itu Mas Hendri. Jadi misalnya kita memang udah punya niat pengen umroh, monggo silahkan DP 3.500 untuk berangkat umroh. Tapi kalau jamaah pingin sekali untuk melaksanakan hak usahanya gitu, silahkan ambil yang kemitraan. Monggo ada yang kemitraan 13, ada yang kemitraan 22, dan juga ada kemitraan 40. Biasanya kalau yang 40 itu di koperasi gitu loh Mas Jadi. Jadi banyak orang yang pengen berangkat gabung jadi satu. Jadi DP-nya tidak 3.5 lagi. Jadi kalau yang paket 40 itu DP-nya hanya 1.100.000. Gitu loh. Atungan istilahnya. Iya, atungan. Betul Mas Hendrik. Terus yang 22 itu hanya 1.350.000. Tapi voucher tetap 350 Mas Hendrik gitu loh. 350. Nah, istimewa enggak Mas Hendrik? Luar biasa gitu. Nih. Subhanallah potongannya pokoknya. Di muka. Potongannya di muka gitu loh Mas Hendrik. Jadi bukan istilahnya kita kalau orang bilang katanya MLM ya kan. Nah, kalau kita Madinah langsung Mekah, Mekah langsung Madinah Mas. Gitu. Itu bukan MLM. Jadi kalau kemudian saya tanyakan di sini istilahnya bukan MLM ya. Apa yang kemudian dijalankan usaha di jamaahnya Armina Reka Perdana. Bunda, monggo. Iya, itu syariah berjenjang. Jadi itu sudah di akui oleh MUI dan sudah diberi surat tanda halal dan thayyib. Jadi kalau kita ingin ngerti ngapain kok bisa gratis gitu ya. Itu contoh soal yang ngajak saya itu waktu ngajak saya itu Kemis pertama dia mendapatkan 10 juta. Karena banyak yang ikut lalu itu ya dipotong 10%. Lalu Kemis kedua itu dia dapat 7 juta lagi. Nah waktu saya gabung itu dia dapat 11 juta. Nah dan akhirnya di total 26.620.000 rupiah. Itu satu bulanan saja dia sudah langsung bisa umroh. Ya itu baru yang kecil yang pemula. Nah, belum yang sudah dringkotan itu ya nanti newbie istilahnya. Masih pemula. Iya masih pemula sekali yang ini kemarin saya dilapori bos kita ataupun bukan ada bos ya. Di sini enggak ada bos leader. Ya? Jadi hanya leader atau mitra gitu ya. Kemarin mengatakan dia sudah gabung 3 bulan. Minggu kemarin dapat cek 209 lebih
juta rupiah itu gajian satu minggu. Baru gajinya aja Mas Hendy, jadi okay. Belum reward dan lain sebagainya. Belum bonusnya ya? Iya, ya, rewardnya. Bonusnya nanti sendiri. Itu reward. Nah, kalau bicara reward tadi disebutkan 1 juta ya? 1 juta? Enggak. Kalau reward bukan itu reward. Reward itu tidak 1 juta. Kalau kita pertama kali ikut Mei, nanti Mei, Juni, ya, itu... 2 bulan, 2 bulan sekali itu dihitung reward itu kalau 3 jalur sudah jalan. Kita jadi punya 3 jalur. Cuma satu sebagai penghargaan aja. Iya. Hmm. Ya. Jadi 3 jalur nanti mengajak 3 orang. 3 orang ini punya cucu, punya cucu, punya cicit, punya ini. Nah itu kan sudah banyak sekali rentengannya. Nah itu nanti kalau dihitung 2 bulan itu 15, 15, 20. Ini di sini ada 15 jamaah. Ini 15 jamaah, ini 20 jamaah. Dia dapat 5 juta reward. Pertama kali itu. Tiap Mei ya. Lalu jadi, nanti Agustus, September, Oktober itu nanti berapa lagi di sini ada 40, 40, 40 nanti dapat 12,5 juta. Okay. Itu sampai nanti miliaran. Miliaran. Iya. Maksud saya kalau yang mengajak 1 orang tadi, Bu. Ini 3 orang. 3 orang ya? Harus 3 jalur. Harus 3 jalur. Jalur. Oke. Seimbang ini. Ya. Karena suka yang ganjil ya, 3. Baik. Kalau kemudian sudah mendaftar, istilahnya kalau saya pribadi nih, Bu aja. Kita niat berarti kalau ditanya Allah itu sudah ada ini loh. Iya, ijab kabulnya. Ijab kabul dengan Allah. Jadi kalau dipanggil ke rahmatullah itu sudah tidak lagi harus umroh, sudah diteken lunas. Jadi sudah dianggap lunas, pahalanya sudah umroh. Jadi kita dipanggil hanya 3 Mas Hendry. Satu itu panggilan azan, yang kedua itu panggilan ke Baitullah, yang ketiga itu panggilan ke Rahmatullah. Mas Hendry mau pilih yang mana? Sebelum ke Rahmatullah harus sudah ke Baitullah. Tentunya. Baik. Apa pilih semuanya? Tentu saja. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus memilih PT Armina Reka Perdana begitu ya? Tapi jawabnya sesaat lagi Mbak Nana. Hanya di THTV bersama dengan PT Armina Reka Perdana. Sesaat lagi.